Korban ni tuan-tuan, dia ibadat tahunan kepada orang yang mampu. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita nikmat. Tuan-tuan kira setahun punya nikmat punya mana? Daripada tahun lepas sampai tahun ni, ada kita dapat anak. Oh, nilai dia bukan RM700 tuan. Ada orang dapat cucu. Ada orang beli kereta baru. Dah lah beli kereta, dia kata Jepun tak pandai buat kereta, dia pergi modify pula kereta tu. Ha, ni dia handphone, tambah rumah, beli rumah baru. Berapa banyak nikmat yang kita dapat dalam tahun tu, setahun tu, tu tak kira lagi yang material, yang gaji, yang bentuk apa, bisnes-bisnes kita, projek pendapatan kita. Tu tak kira lagi kesihatan tubuh badan kita yang bukan nilai dia RM1,000-RM2,000. Mata ni, mata nikmat, mata Allah bagi kita nikmat, tangan nikmat, kaki punya banyak nikmat tu. Agak-agak nilai dia ada ke RM700? Allah bagi, Allah minta RM700 ya tuan-tuan. Dengan nikmat punya banyak tu, Allah minta RM700 je untuk kita buat korban. Faham tak ni? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Dan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan lagi pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Malam ni fokus tajuk kita tak bincang tentang kitab kita. Hari ni kita nak bincang satu amalan ataupun ibadah istimewa yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Dan alangkah cantiknya kalau ibadah yang kita buat ni berdasarkan kepada ilmu. Sebab orang kadang-kadang dia nak buat korban tu sekadar dia bagi duit RM700, mana dia bagi macam tu aja. Sebenarnya tuan-tuan, dalam pengurusan korban itu sendiri punya banyak syarat-syarat dan perkara-perkara yang kita kena tahu sampailah binatang tu disembelih. Daripada mula-mula kita niat nak buat, kemudian macam mana kita wakilkan, macam mana sembelihan tu berlaku, pemilihan binatang, warna binatang, bertanduk tak bertanduk, jantan betina, punya banyak benda. Tapi yang kita faham hanya satu aja, bayar duit RM700 selesai. Tuan-tuan, jadi alangkah ruginya bila kita buat satu amalan tanpa pengetahuan yang jelas tentang apa yang kita buat dan bagaimana cara untuk kita mendapat afdalnya amalan tersebut. Nah, dan kita nak buat amal, baik kita cari yang paling afdal. Tuan-tuan nak sembahyang zuhur 4 rakaat, tuan-tuan sembahyang soh belakang ke, soh depan ke, pukul 1:30 ke, pukul 4:30 ke, tetap sembahyang zuhur, tetap 4 rakaat. Tapi kalau nak cari yang paling baik, kita cari yang paling afdal. Sembahyangnya di awal waktu, di soh pertama, duduk dalam masjid kan, pakai pakaian yang cantik sebagainya, banyak benda. Tetap sama je 4 rakaat, tapi 4 rakaat yang paling afdal. Demikian juga korban. Baik, insyaAllah kita akan go through soalan-soalan, soal jawab berkaitan dengan korban. Tuan-tuan tak payah tanya, saya dah siap-siap dah soal tu. Ini sebenarnya ni salah satu ada buku saya, insyaAllah yang akan saya terbitkan, soal jawab berkaitan dengan Ramadan, hari raya, dua hari raya dan korban, insyaAllah. Baik, tuan-tuan sekalian, salam alaikum Muhammad. Yang pertama, apa yang dimaksudkan ibadah korban? Ibadah korban dalam bahasa Arab sebagai udhiyah. Udhiyah yang bermaksud binatang gembalaan yang disembelih pada hari raya korban dan hari-hari tashrik, yang ni 12, 11, 12 dan 13,
dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat, kalau maksud korban ni tuan-tuan, udhiyah ni dia ada tiga syarat. Yang pertama, binatang gembalaan. Gembalaan, binatang yang kita pelihara. Tuan-tuan, binatang yang kita memang sifat dia adalah sifat binatang peliharaan. Lembu, kambing, salih alaih sama mak lagi, kerbau, unta, kucing. Oh, tak boleh lah, kucing tak boleh makan. Rusa, macam mana rusa? Rusa yang kita pelihara, boleh tak kita buat korban? Tahun ni insyaAllah saya buat korban rusa, boleh tak? Tak boleh, sebab sifat rusa ialah binatang liar, walaupun dia dipelihara. Faham tak? Nah? Baik, salih sama. Yang kedua pada ni, disembelih pada hari raya korban dan hari tasyrik. Disembelih pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. Hari raya korban 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, salih alaihi wasallam. Tu waktu dia. Yang ketiga, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu niat dia. Bukan sebab yang lain. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, "Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar." Ni dalil pensyariatan korban. Allah sebut, kalau dengar ayat ni, tuan-tuan akan rasa gelisah kalau tuan-tuan tak buat korban. Nabi kata, sungguhnya telah kami berikan kamu Al-Kawthar. Al-Kawthar ni ulama mufassirin sebut dengan dua benda. Yang pertama, Al-Kawthar ni ialah telaga yang diberikan kepada Nabi SAW nanti di Yaumul Qiyamah. Bercerita telaga ni besar, telaga ni cantik, telaga ni manisnya lebih manis daripada susu, lebih manis daripada apa ni, madu, putihnya lebih putih daripada susu, apa ni, pasir-pasirnya daripada permata-permata, daripada lu'ah apa ni, mutiara, cawan-cawannya sebanyak bintang di langit. Nabi cerita. Itu yang pertama disebut sebagai Al-Kawthar. Yang kedua, ulama mufassirin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan yang dimaksudkan Al-Kawthar itu ialah kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Jadi maksud dia, telah kami berikan kepada kamu wahai umat Muhammad SAW kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Dengan nikmat yang kita dapat ni, Allah suruh kita buat benda. Fasalli rabbika, sembahyanglah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan buat korban. Korban ni tuan-tuan, dia ibadat tahunan kepada orang yang mampu. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita nikmat. Tuan-tuan kira setahun punya nikmat punya mana? Daripada tahun lepas sampai tahun ni, ada kita dapat anak. Oh, nilai dia bukan RM700 tuan. Ada orang dapat cucu. Ada orang beli kereta baru. Dalam beli kereta, dia kata Jepun tak pandai buat kereta, dia pergi modify pula kereta tu. Ni, dia handphone, tambah rumah, beli rumah baru. Berapa banyak nikmat yang kita dapat dalam tahun tu, setahun tu, tu tak kira lagi yang material, yang gaji, yang bentuk apa, bisnes-bisnes kita, projek pendapatan kita, tu tak kira lagi kesihatan tubuh badan kita yang bukan nilai dia RM1,000-RM2,000. Mata ni, mata, nikmat mata Allah bagi kita, nikmat tangan, nikmat kaki, punya banyak nikmat tu. Agak-agak nilai dia ada ke RM700? Allah bagi, Allah minta RM700 ya tuan-tuan. Dengan nikmat punya banyak tu, Allah minta RM700 je untuk kita buat korban. Faham tak ni? Patut tak kita tak buat dengan nikmat Allah bagi kita banyak ni? Patut tak kita tak buat korban? Tak patut tuan. Kalau tuan-tuan rasa RM700 tu banyak, tuan-tuan bahagi dia sehari RM2 je. RM2 je. Pagi-pagi tadi lepas subuh belanja kawan makan RM10 lah. Lepas tu pergi market belanja dah RM30-40 lah. Makan tengah hari dah berapa, sehari saja berapa banyak kita belanja. Allah minta RM2 je untuk spare korban buat setahun. Setahun sekali je. Lepas tu Allah, Nabi SAW marah sangat pada orang yang Allah bagi kemampuan tapi tak buat korban. Dia kata, jangan dekat tempat sembahyang kami. Orang yang Allah bagi kelebihan kat dia kepada dia tak buat korban. Nabi SAW sangat marah. Baik tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW, pensyariatan korban. Ma'amil bini Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min ahri min ihrqatin dam. Tidak ada, salli alaihi Muhammad,
amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, kemudian dengan maksud diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebelum dia jatuh ke bumi lagi. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mengenai dalil ijma', para ulama sepakat bahawa korban itu adalah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama. Cuma ulama berbeza pendapat dalam meletakkan hukumnya sama ada wajib ataupun sunat sahaja. Jumhur setuju ini syariat dalam agama. Yang khilaf, sebagai ulama kata wajib, sebagai ulama kata sunat. Tak ada yang kata makruh, tak ada yang kata haram. Dua, apakah hukum perlaksanaan ibadah korban? Hukum ibadat korban adalah sunat muakkad pada mazhab Imam Syafi'i. Bagi orang, bagi yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama Muslim, yang kedua baligh dan berakal, yang ketiga bebas dan merdeka, dan yang keempat mampu. Mari kita tengok, kita semua ada tak kriteria ni? Muslim, Muslim lah. Dua, baligh. Dari baligh dah, anak pun ada dah, tak boleh apa lagi. Tiga, berakal. Baligh dan berakal, yang kedua. Yang ketiga, bebas, yang ini merdeka. Yang keempat, mampu. Ha, ini selalu orang pakai yang ni ya. Yang dia tak buat korban ni sebab ini ya. Tak mampu Ustaz, tak mampu. Mari kita tengok definisi mampu tu apa. Ulama fiqh menyebutkan mampu ini ialah dia memiliki lebihan belanja setelah ditolak nafkah dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Nama dia mempunyai lebihan nafkah setelah ditolak tanggungan diri, apa ni, nafkah untuk dirinya dan ahli keluarganya. Selesai. Bila nafkah tu? Nafkah itu merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal. Tiga benda ni. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Bila? Untuk hari raya dan hari tasyrik saja. Okey. Jadi nak faham eh? Lusa hari apa? Esok Sabtu, lusa Ahad, Ahad kita raya kan. Tuan-tuan tengok Ahad ni raya. Kemudian hari tasyrik 3 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 4 hari ni tuan-tuan tolak nafkah diri, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tolak nafkah keluarga, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ada tak lebihan duit nilai 700? Ada tak saya tanya ni? Kalau ada, kena buat korban. Tu aja, simple aja. Kalau ada, kena buat korban. Kita duduk dalam kategori mampu. Kalau tak buat nak jawab apa agak nak? Dia selalu kata, orang isau okok lagi nak jawab banyak. Kan? Siapa isau okok tak buat korban, siap jawapan depan Allah. Okok boleh beli, korban tak boleh nak buat. Salih al-Syamad. Baik, dadah silih al-Salih al-Syamad. Faham? Jadi sehingga Imam Syafi'i kata apa? Aku tidak memberi keringanan, aku tidak memberi rukhsah, yang ini keringanan, untuk meninggalkannya bagi siapa yang mampu melakukannya. Yang ini Imam Syafi'i memandang makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu. Jangan kira dengan Allah tuan. Allah tak pernah kira dengan kita. Bagi kita segala nikmat, macam-macam nikmat Allah lagi. Kita berkira dengan Allah. Nak bagi nak loket 700 tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau 700 kot banyak sangat. Tuan pergi cari, ada 500 sengah pun ada. Ada 200 sengah pun ada. Tapi tak mampu sangat tu. Pergi cari tempat murah-murah sikit. Asalkan tolonglah buat korban. Kalau tuan-tuan tak buat tahun ni, tuan-tuan tolonglah adjust supaya dapat tahun depan tuan-tuan buat. Tahun ni kot tak sempat dah lah, masjid pun dah tutup dah, tak sempat dah. Pastikan tahun depan kita buat. Ni yang duk ada kat depan saya ni. Pastikan kita setiap orang buat. Ada sahabat-sahabat kita yang mengaji luar negara dan segala.
masuk masuk time ibadat korban ni, dia jadi macam keraian untuk keluarga. Anak-anak dia siap tabung. Siap tabung, tabung anak-anak dia sendiri. Dia simpan duit untuk dia buat korban untuk diri dia. Simpan, simpan, simpan. Siap lekat gambar kambing dia kat tabung. Lagi 4 bulan nak sampai time korban tu, beli dah kambing. Beli kambing lah. Kemudian dia bela kambing tu, dia bagi makan kambing tu. Kita duduk apartment tak boleh lah buat macam tu. Kau kambing pun tu. Sampai hari korban, dia sendiri bawa pergi kat masjid apa semua, buat 9 korban. Punya seronok meraihkan majlis disebut sebagai ibadah korban. Kita ni, saya tak minta banyak lah tuan-tuan. Nak minta satu keluarga, satu bahagian pun cukup dah. Benar tak? Selain saya. Baik. Wajibkah ibadat korban? Walau macam mana pun tuntutan dia, pada mazhab Syafi'i, korban tidak wajib. Walaupun sangat-sangat dituntut. Sampai Nabi kata apa? Siapa tak buat korban, jangan main dekat tempat sembahyang kami. Orang yang ada kemampuan. Nabi marah. Pun begitu, tak sampai kepada peringkat wajib. Sebab Nabi SAW sebut, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرِ Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, wa arada ahadukum an yudh an yudh salisuman an yudhahi fala yamassa min sha'arihi wa basharihi shay'an. Apabila tiba 10 Zulhijjah dan seorang daripada kamu menginginkan untuk menyembelih korban, maka janganlah dia memotong, yakni mengambil bulu atau rambutnya sedikit pun. Jadi hadis ini cerita apa? Dua benda. Yang pertama, Nabi sebut bila masuk 10 Zulhijjah, daripada 1 sampai 10 tu, dan seorang tu dia teringin nak buat korban. Nabi sebut dalam ayat tu, dalam hadis tu Nabi kata apa? Wa aradu, wa arada, siapa yang teringin nak buat. Jadi di sinilah dalil mazhab Syafi'i pegang, dia kata apa? Bila Nabi sebut siapa teringin nak buat, dengan maksud ini optional. Siapa nak buat, buat. Siapa tak buat, tak buatlah. Yang kedua, dalam hadis ni cerita apa? Tentang larangan memotong kuku, membuang rambut. Saya ingat dulu-dulu memang kita tak tahu. Tapi semenjak ni, semenjak ada Facebook, ada WhatsApp ni, semua dah basically dah aware. Bermula daripada 1 Zulhijjah itu, orang yang nak buat korban, dia dilarang untuk potong kuku. Ni saya ni mana ada pernah ada misal lah. Ni rasa macam nilai macam yang rasa ni. Orang nak rasa simpan, tak boleh nak buang. Rambut tak boleh potong, kuku tak boleh nak potong. Larangan apa? Larangan makruh. Tapi kalau nak dapat kesempurnaan, buatlah. Sebab nanti bila kita buat sembelihan, bila gugur darah, gugur bulu-bulu, gugur sekali dengan rambut-rambut kita, dengan kuku-kuku kita, maka berguguran dosa-dosa tu. Ha, itu tuntutan dia. Jadi, Salih Rasul Muhammad, orang yang dapat korban, siapa yang tu? Orang yang buat korban tu. Orang yang buat korban tu. Ahli keluarga dia? Ya. Ahli keluarga juga disunatkan untuk benda yang sama. Sebab apa? Sebab, lagi kita akan cerita soalan keempat ni. Jika saya sebagai ketua keluarga melaksanakan ibadah korban, apakah ahli keluarga saya yang lain pun turut mendapat manfaat dia? Ini ya. Dalam ahli keluarga tu seorang buat korban, orang lain dapat manfaat tak? Ya. Dinisbahkan kepada sebuah keluarga, korban adalah sunat kifayah, dengan pengertian bahawa kalau seorang daripada ahli keluarga, yakni keluarga ahli keluarga, anggota rumah itu telah menjalankan ibadat korban, maka terhasillah sunat korban tadi bagi semua anggota keluarga tu. Berkata Imam Ar-Rafi'i, seekor kambing tidak boleh dijadikan korban melainkan untuk seorang saja. Namun jika seorang melakukan korban dengannya bagi pihak ahli keluarganya, maka terhasillah syiar dan sunnah bagi sekalian daripada mereka. Faham tak? Buat habis tu nak buat satu bahagian korban tu, nak bos nama semua senarai nama ahli keluarga? Tak. Siapa yang buat korban? Seorang tu je, nama dia saja. Tapi dia mengangkat sunat kifayah untuk seluruh ahli keluarga, dengan maksud orang keluarga dia juga mendapat manfaat daripada korban yang dibuat tadi ni.
Sebab tu disebabkan yang inilah, maka kalau ayah dia buat korban, isteri dia pun, anak-anak dia pun tidak disunat, maksudnya apa, dimakruhkan untuk memotong kuku dia sebagainya. Sebab dia pun menumpang fadilat kelebihan daripada korban yang dibuat oleh salah seorang daripada ahli keluarga dia. Ini berdalilkan kepada riwayat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyembelih dua ekor kibas, baginda berkata, "Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin." Nabi kata, "Ya Allah, kau terimalah korban ini daripada Muhammad serta ahli keluarga Muhammad." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam niat dalam doa tu, Nabi kata apa? Terima daripada dia dan ahli keluarga dia. Ha, baik, saya simak. Jika dalam rumah, dalam sebuah rumah itu ada beberapa orang. Jika dalam rumah itu ada beberapa orang. Adapun itu jika kalau dalam rumah itu ada beberapa orang. Adapun jika penghuni rumah itu seorang saja, maka sunat ain ke atasnya seorang untuk melakukan korban tersebut. Adalah makruh bagi sebuah keluarga ataupun satu rumah yang sengaja meninggalkan sunat korban ini, sedangkan ada di kalangan mereka yang mampu untuk melakukannya. Faham tak ni? Sebab tu saya dah sebut, dalam satu rumah tak patut langsung satu rumah seorang pun tak buat korban. Takkan tak ada yang, takkan tak ada yang yang mampu. Betul tak ni? Tak patut. Itu ada mak ayah, so nak ayah buat korban, ayah tak mampu. Tuan-tuan buat collection anak-anak, tuan-tuan bagi kat ayah, suruh dia buat korban. Kita dapat tak pahala korban ni? Kita tak dapat lah. Kita dapat pahala sedekah kat mak ayah kita lah. Ayah kita dapat pahala korban tu. Tapi dengan dia buat korban tu, kita pun menumpang pahala, pahala syiar tu yang ayah kita buat tu. Ni anak-anak yang cerdik, dia tak selfish, dia tak fikir diri dia saja. Tuan-tuan, faham tak ni maksud saya? Buat macam tu. Kisah sikit dengan mak ayah kita kadang-kadang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Soalan kelima. Saya mendengar ulama menyebutkan bahawa korban itu boleh menjadi wajib bila kita kata dan tunjuk lembu ini saya nak buat korban. Boleh tak ustaz jelaskan keadaan tersebut? Baik. Hukum asal korban ialah sunat, tapi dia boleh berubah menjadi wajib dengan dua keadaan. Pertama, dengan sebab nazar. Ya, dengan sebab nazar. Tukar kerusi boleh tak? Azam. Tolong saya ini minta pergi kerusi, tukar kerusi. Kerusi ni saya rasa macam gelam. Tak apa. Kerusi yang biasa, tukar kerusi biasa je, kerusi yang yang ni yang itu boleh, itu boleh. Sama je kot yang tu. Ni yang kerusi biasa tu, kerusi yang tinggi sikit tu. Kerusi yang plastik tu tak. Kursi itu punya sama aja. Okey, tinggi sikit. Ah, ni tinggi sikit. Okey, baik. Ah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Korban hukum asalnya sunat, berubah menjadi wajib dengan dua sebab. Yang pertama sebab nazar. Bila dia kata apa, kalau aku sembuh daripada penyakit ni aku nanti buat korban, maka korban tu jadi wajib. Anak aku periksa ni, kalau dia lulus periksa ni aku buat korban, maka jadi wajib. Disebut dia nak buat korban dengan satu perkara, maka dia jadi wajib, disebut sebagai korban nazar. Maka bila dia dapat benda yang dia minta tu, maka wajib atas dia buat korban. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, yakni dengan menunaikan apa yang dia nazarkan. Dan sesiapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia memaksiati Allah, yakni janganlah dia lakukan nazar dia. Dalil ini sebut, kalau tuan-tuan nazar nak buat satu benda baik, tapi tuan-tuan kena buat. Saya kalau sihat ni, saya nak puasa 3 hari. Kena puasa 3 hari tu. Kalau saya dapat ni, saya nak buat korban. Kena buat korban tu. Habis, ada nazar maksiat. Kalau saya dapat ni, saya esok saya tak mau main subuh. Tak boleh buat.
Ha ni. Kalau anak saya pas periksa ni, saya nak buat golek dan babi golek. Tak boleh makan. Faham tak ni? Yang wajib saja. Kalau dia niat kepada benda maksiat, dia terbatal automatik. Baik. Yang kedua, berubah daripada sunat kepada wajib ni apa dia? Bila dengan ditentukan, iaitu seorang menunjukkan kepada seekor binatang yang berada dalam miliknya yang cukup syarat untuk dia buat korban. Lalu dia berkata, aku jadikan binatang itu sebagai korban. Atau dia kata, ini adalah binatang korbanku. Maka dengan lafaz tersebut, korban itu menjadi wajib kerana pemilikan terhadap binatang tersebut hilang dan telah berpindah kepada hak orang miskin disebabkan nazar. Atau disebabkan dikhususkan untuk korban. Maka wajib dia menyembelih dan tidak boleh menjualnya atau menggantikannya dengan binatang yang lain sekalipun lebih baik. Faham? Bila dia ada lembu, ada kambing, dia kata lembu ni korban aku tahun ni, yang ni aku nak buat korban. Bila dia sebut yang tu, maka yang tu kena buat korban. Tak boleh ubah yang lain. Dia silap tunjuk gemuk, waktu main dia rasa macam lemak mahal sangat ni. Ha ni nak tukar yang lain tak boleh. Tak boleh. Dia kena yang tu juga. Tuan-tuan, waktu tu berubah seluruhnya jadi hak milik orang miskin. Faham tak ni? Tuan-tuan. Syarat yang pertama, tu lembu dia sendiri, bukan lembu orang. Lalu tepi perkandang orang tu sebut ni, lembu ni nanti aku buat korban tu ni, ha, tak ada, tak berubah. Jadi berkelir dengan tuan punya empat tu. Ha? Yang kedua, cukup syarat dia. Cukup syarat korban dia. Baik. Yang keenam. Soalan keenam. Apakah waktu yang disyariatkan menyembelih korban? Ni saya nak go through cepat-cepat tuan, soalan dia banyak. Ni masa kita sangat terhad. Nah, lepas sejam memang tak sempat. Ni tak syarah-syarah banyaklah. Kita nak ambil maklumat aje. Baik. Apakah waktu yang disyariatkan menyembelih korban? Pada mazhab Syafi'i, bermula waktu korban ini terbit matahari, yang ni lepas waktu tak boleh sembahyang tu. Faham tak? Terbit matahari, sebelum tu tak boleh sembahyang. Waktu yang diharamkan sembahyang. Terbit matahari dan berlalu kadar waktu daripada tempoh tu dengan masa kadar dua rakaat sembahyang raya yang ringkas dan dua khutbah yang ringkas. Ni bukan cerita sembahyang, ni cerita sembelih ni. Dia yang nak sembelih, dia tak boleh sembahyang pun. Dia tunggu je, tunggu orang habis sembahyang. Dia kata, bila aku nak boleh sembelih? Bila aku sembelih? Terbit matahari. Okey, cukup syarat pertama dah. Syarat pertama terbit matahari dah. Maksud boleh sembahyang waktu tu. Boleh sembelih lagi? Tak boleh lagi. Tunggu sekejap. Agak-agak tempoh orang dah sembahyang dua rakaat sembahyang raya yang ringkas dan dua khutbah yang ringkas. Agak-agak berapa minit? Sembahyang kata 5 minit, sembahyang ringkas-ringkas, khutbah lebih kurang 5 minit, dua-dua khutbah 10 minit. Lepas tu boleh sembelih lah. Ada khutbah 10 minit? Ada tuan-tuan. Khutbah Nabi SAW sebut, khutbah yang paling baik ialah pendek. Orang imam Nabi kata apa? Imam yang alim, orang yang alim, faqih ialah pendek khutbahnya, panjang sembahyang. Kita terbalik kan, khutbah panjang, sembahyang pendek. Sebenarnya khutbah pendek-pendek ya. Rukun khutbah ada berapa ya? Nah, alhamdulillah. Kemudian sebut tentang takwa. Kemudian saya baca satu ayat Quran. Dan saya simak. Kemudian duduk. Kemudian apa ni, saya simak sebut takwa, kemudian doa kaum muslimin muslimat, selawat pada Nabi SAW. Berapa aja rukun khutbah tu? Kejap ya kalau betul-betul pendek hari tu tu imam lapang. Dia macam bila ambil rukun je. Tuan-tuan, dapat 5 minit habis khutbah, turun boleh sembelih dah. Walaupun walaupun apa? Walaupun salli ala sayyidina Muhammad, sama ada walaupun tu imam tadi selesai sembahyang ataupun tidak, tu imam tadi solat hari raya ataupun belum, sama ada yang berkorban itu telah solat raya ataupun belum, atau sama ada imam telah menyembelih korbannya ataupun belum, sembelihan itu dikira sebagai sah. Dalam tempoh tu orang duduk sembahyang raya tak habis lagi, dia dah sembelih dah.
Oh, yang sembelih dah, tutup imam tu tak habis mayang lagi. Tu imam ni tak habis mayang dah, tak habis mayang lagi. Tapi tu imam kampung mayang sebelah tu dah habis dah. Tu imam tu express dia. Semayang 5 minit, khutbah 5 minit. Aku sembelih dah. Ha ni, walaupun tu imam kampung tu tak selesai semayang lagi, walaupun dia tak semayang raya. Ha ni. Walaupun tu imam tu pun tak sembelih korban dia lagi. Sah sembelihan tu asalkan tempoh tu dah lepas. Tapi matahari tempoh dua rakaat semayang ringkas dan dua khutbah yang ringkas. Itu tempoh bermula dia. Tuan faham lah? Ha, bagi faham elok ni masuk perisah. Tak ada jawab. Baik. Bara bin Azib menceritakan Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami pada hari raya korban, di mana baginda bersabda, sesungguhnya perkara pertama untuk kita mulakan pada hari ini ialah dengan kita menunaikan solat, yakni solat hari raya, kemudian kita pulang dan berikutnya kita menyembelih korban. Sesiapa yang melakukan demikian maka dia telah menepati sunnah kami. Sesiapa yang menyembelih sebelum itu, yakni sebelum sembahyang raya dilaksanakan, maka sesungguhnya binatang disembelihnya itu hanyalah menjadi daging yang dikemukakan untuk ahli keluarganya sahaja, tidak ada bagi ibadah baginya ibadah sedikit pun. Faham kan? Ada. Baik, sebab tu dalam sembahyang hari raya Aidiladha disunatkan untuk disegerakan. Sembahyang Aidilfitri sunat untuk dilewatkan. Kalau Aidilfitri 9:30, hari raya Aidiladha pukul 8:30 dah sembahyang dah. Paling cantik pukul 8. Semayang siap sebab sehari ada ibadat besar nak buat, ibadat korban. Kalau hari yang adil Allah, sunat dilewatkan sebab sebelumnya ada ibadat besar yang nak buat, namanya zakat fitrah. Faham ni? Baik. Waktu korban berterusan sampai bila? Waktu korban berterusan sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik yang terakhir, yakni 13 Zulhijjah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, waktu korban meliputi hari raya pertama dan juga hari raya tasyrik 11, 12, 13 berdalilkan kepada sebuah hadis yang menyebutkan keseluruhan hari tasyrik adalah hari sembilan korban. Ha? Jadi siapa yang menyembelih korban sebelum hari raya dan selepas hari tasyrik tak sah korbannya. Tamat dia bila? Tamat dia pada salat ala Sayyid Muhammad maghrib hari berapa? 13. Nah, so kalau tahun ni kita raya hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu tu maghrib habis dah. Jenduk 9 lepas tu. Faham tak ni? Ha. Makruh sembelih selepas asar hari tasyrik ketiga tu. Tahu pasal apa makruh? Sebab takut tak sempat sembelih. Lepas maya kita buat, kita sembelih lepas asar hari raya ke 4. Hari raya ke 4 kan? Hari Rabu lah buat lepas asar. Tuan-tuan, elok habis lepas asar nunang-nunang pukul 5:30 dah. Lepas tu mana dengan nak bersiap-siap pun, mau siap tempat lah pun semua-semua, pukul 6 lebih dah. Elok nak perubah lembu, lembu tu bangkit, lari. Lari. Habis duk lawan, lari pula dengan lembu tu. Pusing kampung masuk belakang rumah tu, apa semua masuk bawah penyedia, apa semua lekat baju dalam orang kat tanduk apa. Tuan-tuan, elok sampai-sampai tarik-tarik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk maghrib habis. Ha nak ni? Maka terlepas waktu ibadat korban. Jangan ambil risiko tu. Tambah tu banyak-banyak binatang pula nak sembelih, lagilah jangan tuan-tuan sekalian. Makruh hukum dia. Jadi soalan berikut dia, bagaimanakah kalau seorang itu terlepas waktu korban? Ha, cerita dia. Jadi kes yang tu lah. Cari-cari-cari pun semua tetap terlepas waktu dah. Azam waktu dah. Baik. Masalah ni, dia jadi kepada dua masalah. Nah, saya dah semua. Yang pertama, kalau ibadat korban dia pada tahun itu ialah ibadat sunat sahaja. Maksud dia macam kita lah. Bayar, yang bayar ni pun semua tak ada apa. Nazar ke? Tak. Tunjukkan binatang tu? Tak. Eh, buat apa ni? Sunat sajalah. Maka kalau terlepas dia pada tarikh tu, maka tak ada lagi dah. Selepas dah. Tunggu tahun depan lagi nak buat. Faham tak ni? Lembu tu tak sempat sembelih. Simpan lembu tu tahun depan.
Habis kalau buat tahun depan kira pahala mana? Ha, kira pahala tahun depannya, tahun ni kira tak ada korban kat dia. Pasal apa? Pasal yang dia buat tu atas sunat, sunat saja. Tapi kalau hukum dia wajib, walaupun terlepas daripada waktu dia, tetap dia kena buat korban. Pasal apa? Pasal dikira sebagai qadha. Tak terlepas tuntutan wajib dengan terlepasnya waktu, macam kita terlepas waktu zuhur, mayang zuhur dah lagi. Faham tak ni? Terlepas dah gugur dah kewajipan kita tu? Dah, tetap kena semayang. Semayang waktu mana? Semayang di luar waktu dia. Semayang luar waktu disebut sebagai apa? Qadha'an. Faham ni? Ha, sama juga hukum wajib yang dua tadi ni, nazar dengan tunjuk apa ni, binatang korban. Berkata Imam Ruyani, tidak harus melakukan korban selepas hari-hari tasyrik, melainkan dalam kes jika seseorang mewajibkan korban ke atas dirinya pada hari-hari tasyrik dan sebelumnya, lalu dia tidak menyembelih korban binatangnya hingga luput waktu, maka dia hendaklah menyembelihnya sekalipun telah luput waktu sebagai qadha. Ini adalah pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Habis. Soalan berikutnya. Sendiri tanya, sendiri jawab eh. Tuan-tuan, apakah hukum jika menyembelih korban waktu malam? Kukutlah saja. Dah semua orang sibuk, orang KL ni semua duk kerja siang-siang. Bukan sekat hari hari raya pun kerja juga. Orang ni punya semangat. Ni orang buat korban, dia siang semua orang sibuk, masjid tak ada orang, malam baru nak boleh buat korban. Mesyuarat jawatan kuasa, kita putuskan untuk buat korban sebelah malam. Boleh ataupun tidak? Siapa jawab boleh kat tangan? Siapa jawab tak boleh kat tangan? Oh, dua-dua tak angkat sama. A boleh, B tak boleh, C ustaz mak dah lah, kami malas nak fikir ustaz. Nasi lemak kat depan ni, sedap ni. Jawapan dia sah sembelihan tersebut, tetapi hukumnya makruh. Makruh menyembelih korban pada sebelah malam. Sallallahu alaihi Muhammad, sebab ditakuti yang pertama berlaku kesalahan ketika penyembelihan. Nak sembelih silap. Mana ni? Duk ingat lihat ke sini ke belakang. Tak nampak. Contohlah, ini ada spotlight Mozat. Spotlight pun dia tulu kat situ aja. Ha ni. Yang kedua, Sallallahu alaihi Muhammad ditakuti mencederakan diri dia sendiri. Sebab gelap-gelap tu kan, sehari tu terkena diri sendiri. Jangan duk cari, jangan duk cari jalan kot sehari boleh cedera diri sendiri. Dan yang ketiga, yang ni yang paling utama, pasal apa? Yang kedua, yang dua benda tadi ni boleh kita cover dengan cerah. Kalau tuan-tuan rasa malam, kita buat spotlight satu tempat tu, sembelih dalam stadium, tak ragu semua orang nampak. Tapi ni, yang ni masalah dia. Apa dia? Ditakuti kelewatan dalam pengagihan daging korban yang disyaratkan dalam keadaan mentah. Ni tuan-tuan sekalian, saya nak komen sikit part ni. Kita ni bila masuk time-time korban ni, waktu ni lah kalut nak buat akikah. Betul tak ni? Mana-mana masjid pun mesti ada korban, mesti ada akikah. Mesti korban, mesti akikah. Pasal apa nak kena ada akikah waktu ni? Padahal waktu ni waktu korban. Sama ada dia tak faham tuntutan ataupun saya tak tahu. Tuan-tuan, korban dan akikah ni dua ibadat yang berbeza. Kita faham lelok. Akikah tak akikah? Akikah ini satu ibadat untuk menunjukkan kesyukuran atas kurniaan Allah anak dekat kita. Tempoh dia waktu mana? Tempoh dia afdal 7 hari, kemudian pi 14 hari, kemudian 21 hari, kemudian berlanjutan sampai dia punya kemampuan sendiri. Bahkan lepas dia ada kemampuan sendiri, dia boleh buat korban untuk dia, buat akikah untuk dia sendiri. Ni umur 46 dah. Ustaz, saya rasa saya tak buat akikah lagi. Nikah aja, akikah dah lagi. Nikah dah, akikah dah lagi. Tak telefon mak dulu ayah buat korban dah kat saya. Mak kata, buat akikah dah kat saya.
rasa-rasa macam ayah tak buat tu, ayah tak ada duit, tak apa. Dia boleh buat akikah untuk dia sendiri waktu tu. Faham tak ni? Jadi ada limitation time nak? Ada nak? Tak ada, open. Unless anak dia lahir dalam tempoh tu. Lagi seminggu nak korban, anak dia lahir. Cukup seminggu, sunat untuk menamakan anak. Dan sunat untuk buang rambut dia, sunat untuk buat akikah kat dia. Mak ni, ingat lah. Sunat bubuh nama anak umur 7 tahun. Buat 7 tahun pula dah. 7 hari. Kita disunatkan untuk hebahkan nama anak waktu umur 7 hari. Ini duduk labor room isteri tu, buah Facebook dah anak nama dia. Nama anak dia. Ada ni. Bubuh, saya isyahkan nama anak saya Puteri Nur Kapasawatu panjang-panjang. Tiba-tiba lahir jantan. Lelaki. Pembetulan. Nama anak saya. Tak. Selepas 7 hari baru istihan nama. So 7 hari cukup rambut, bukan gunting jambul. Ha? Kita kena buang rambut dia. Sebab dalam waktu dia duduk dekat ni, orang-orang kesihatan sebutlah. Bila duduk dalam perut mak dia tu kan, dia ada lapisan kulit di kepala dia ni. Kan? Yang perlu dibuang. Dia akan tumbuh rambut yang baru. Kita pergi gunting jambul, enak. Yang ketiga, buat akikah. Kalau katalah dia lahir seminggu sebelum waktu korban, okey, logik lah dia nak buat akikah waktu tu. Tapi dia umur 18 dah anak. Hari tu juga nak buat korban, nak buat akikah. Buatlah hari yang lain. Yang pertama, akikah adalah menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat anak yang Allah bagi kita. Korban ialah menunjukkan kesyukuran atas nikmat yang banyak yang Allah bagi kita. Yang kedua, akikah, dia tempoh dia panjang. Pada bila-bila masa tuan-tuan boleh buat. Korban, dia ada limit. Setahun dia 4 hari tu aja. Betul tak ni? 4 hari tu aja. Kalau tuan-tuan nak pergi buat waktu tu lah, nak buat korban, waktu tu nak buat akikah, akhirnya jadi daging tu banyak orang tak appreciate sangat tuan-tuan. Sebab akikah sunat dimasak dan diberi dalam bentuk yang telah siap dimasak. Maksud kita buat kenduri. Kalau kita buat kenduri, panggil orang ramai-ramai bagi rumah kita, niat tunjuk ni anak kita ni baru lahir. Mai pekat-pekat doa, mai bawa kenai apa semua, seronok. Faham tak ni? Maka orang mai lah ni buat akikah apa semua, orang mai pekat-pekat makan apa semua. Kalau kita buat waktu korban, daging dah banyak sangat tuan-tuan. Hari tu saja ada 14 tempat korban, 14 kenduri. Faham tak ni? Lepas tu kita celah-celah terbuat yang tu pula buat akikah pula. Orang nak mai rumah kita, ya makan sikit. Ambil-ambil daging seketul ya makan. Lepas tu kita dah marah ke dia, makanlah ni aku buat ni apa semua ni seronok. Dia tuan-tuan, orang tu dah makan banyak dah, hari tu banyak sangat dah kenduri. Orang less appreciate ni. Faham tak ni? Buatlah hari-hari yang lain. Faham tak? Kalau daging akikah disunatkan untuk kita bagi dalam bentuk dimasak, dan sunat pula masak manis-manis. Sebab ulama sebut kata apa? Nak turunkan manisnya akhlak kepada anak tu. Masak ni mana bagi orang makan. Sedangkan korban sunat bagi daging mentah. Daging korban sunat bagi mentah. Beza tak? Beza. Yang jadi masalah ni bila pergi himpun semua kat dalam tu. Bukan sakat akikah korban. Siap buat kenduri je. Kenduri. Kenduri dah lalang Ustaz. Anak saya pun dapat anak apa semua. Kalau lalang nak buat korban, lalang apa semua, kita buat kenduri sekali ya. Itu cerita dalam sifat itu. Jadi itu masalah. Dan jadi daging korban kena bagi dalam bentuk mentah. Boleh faham tu? Awak boleh? Tak boleh ke Ustaz? Boleh ha? Boleh. Cuma hilang afdal lah. Tidak ni? Daging akikah yang sepatutnya bagi masak, kita bagi mentah. Tuan-tuan, jangan. Mungkin tuan rasa macam susah sangat Ustaz, mahal sangat lah apa semua. Tuan-tuan pergi kat kedai, pergi dekat tempat sembelihan tu. Tempat sembelihan lembu. Tuan-tuan minta satu bahagian saja daripada lembu tu untuk tuan-tuan buat akikah. Selebihnya dia nak jual, dia jual. Satu lembu ada 7 bahagian. Faham tak ni? Beritahu dekat tukang sembelihan tu, saya nak satu bahagian daripada lembu ni, saya nak niatkan untuk akikah.
Boleh tak? Bukan kena beli seekor lembu tu, beli satu bahagian lah. Dia akan bagilah nanti, nilai dia ambil yang tu. Faham ni? Tuan-tuan, buat pergi dekat catering ke apa sebagainya, tuan pergi dekat balik rumah kan, tuan-tuan masak-masak-masak, tuan-tuan packing-packing-packing, buat dekat pack-pack-pack apa semua tu, pergi dekat ofis, pergi lagi tuan. Sagi, tengah hari sagi, tak payah duduk pergi makan, ni saya buat siap dah packing untuk akikah anak saya. Bukan tunggu buat kenuri. Bukan tunggu nak kena pasang kemah, 4-5 kemah di rumah, tak. Anda packing-packing apa semua, pergi bagi kat catering, dia masak-masak, pergi hantar daging tu kat catering, apa banyak duit sikit, buat kenuri, dapat anak tuan-tuan. Ni nak ni? Bagi, so nak tuan-tuan kawan-kawan kat ofis tu. Tunggu lagi. Faham ni? Hari ni aku buat kenuri. Yes. Selamat dia. Mana tuan-tuan dapat appreciate? Tidak tuan-tuan? Ha. Baik. Binatang apakah yang boleh dibuat korban? Soalan berikutnya. Binatang apakah yang dia boleh buat korban? Jawapannya, binatang yang sah dibuat korban ialah binatang gembalaan, dipanggil sebagai al-an'am, an'am, yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, kambing. Unta satu jenis, lembu dengan kambing satu satu kategori, satu keluarga. Kambing dia ada berapa jenis kambing? Kambing biri-biri, kibas, dengan kambing kambing kampung ni, dia panggil kambing kacang. Kan? Ha. Baik. Itu dia. Sali Allah Syed Muhammad. Kemudian Sali Allah Syed Muhammad, ijma' ulama menyebutkan bahawa tidak sah korban selain daripada tiga jenis binatang ini. Sali Allah Syed Muhammad. Dan soalan berikutnya, saya ingin mencari yang afdal dalam ibadah korban saya. Saya mencari yang paling afdal dalam ibadah korban saya. Bolehkah Ustaz terangkan kedudukan afdal dalam pemilihan binatang korban? Ha. Tuan-tuan buat ada benda ni. Ni tuan-tuan buat korban kan? Tadi buat kan? Siapa buat angkat tangan? Siapa tak buat angkat tangan? Duduk pun tak angkat juga. Tuan-tuan buat korban, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan buat korban tu binatang lembu tu warna apa? Tak tahu. Nak buat korban, buatlah yang paling afdal. Sembelih hari apa tau? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Ada tanduk tak tanduk lembu tu? Tak tahu. Jantan ke betina? Tak tahu. Buat apa-apa pun tak tahu ni. Nak kena tahu lah jantan ke betina sebab ada kira dia. Nilai tetap 700 tuan-tuan. Jantan betina, mana lebih afdal? Saya kita cerita. Warna apa lebih afdal? Silver metallic ke? Hitam metallic ke? Putih ke? Ada kira dia tuan-tuan. Selesai mat. Mari kita tengok. Baik. Tuan-tuan cuba faham susunan dia elok. Binatang korban, binatang jantan lebih afdal daripada binatang betina. Eh, faham dia tu lah. Lembu ke kambing ke apa semua, jantan lebih afdal daripada betina. Pertama. Yang kedua, binatang jantan yang telah berkahwin, ini ulama fiqh sebut, bukan saya kata, saya cuma nukilkan perkataan dia. Binatang yang binatang jantan yang telah berkahwin lah, bukan ada apa majlis akad nikah apa semua, maksud dia dah, dia dah apa, dia dah tak teruna lagi. Baik. Binatang jantan yang belum berkahwin itu lebih afdal daripada binatang yang telah hilang terunanya. Faham kata kan? Jantan yang tak, mana kita tahu Ustaz? Oh, orang yang jaga dia tahu tuan-tuan, yang main dia, orang yang jaga tu dia kenal tuan-tuan, dia tahu yang mana kahwin, mana tak kahwin lagi apa semua, dia punya karakter, dia style, dia galak, dia macam dia kenal tu. Mana ni? Ha. Tuan-tuan sekalian, yang betina pula yang belum pernah melahirkan anak itu lebih afdal daripada yang telah melahirkan anak. Afdal-afdal ni apa? Afdal ni paling utama, yang paling hebat. Saya sebut tadilah, kalau tuan semayang zuhur, semayang belakang, sahur depan, sama je 4 rakaat. Apa beza dia? Beza dia afdal. Yang depan lebih afdal dan belakang. Apa beza di antara belakang-belakang? Afdal. Apa beza afdal dengan tak afdal? Pahala lebih banyak. Duit tetap berkeluar 700 tuan.
Alangkah cantiknya 700 buat keluar tapi dapat pahala paling tinggi sekali. Syarat particular sikit benda apa, benda ibadat apa kita buat. Nanti telefon AJK masjid tu. Tok Imam, lembu yang buat sembelih saya tu, sembelih yang saya sembelih tu. Jantan ke betina? Betina. Pasal apa Tok Imam ambil betina? Pasal apa tak ambil jantan? Yang sibuk saya apa? Hari tu tak mahu nak tanya. Hari ni aku dah beli dah, baru nak sibuk ni kata. Tentang saya syawat. Ha, itu particular sikit. Baik. Salih Allah saya Muhammad. Kemudian, ada lagi. Yang paling afdal daripada kalangan binatang, unta. Unta paling afdal. Sebab saiznya lebih besar. Kemudian, lembu atau kerbau. Kemudian, kambing. Kambing. Yang paling afdal di kalangan kambing ialah kambing yang berbulu lebat berbanding dengan yang berbulu rambut. Faham ya? Bulu lebat ni macam kambing biri-biri ya? Ha, kambing biri-biri lebih afdal daripada kambing kambing yang biasa ni, kambing kampung. Tuan-tuan tahu tak benda-benda ni? Tahu. Kita ni mana cari kambing biri-biri? Kambing yang tu ada, yang tu pun cukup lah. Pun daripada kambing yang ada tu, ada lagi perbahasan dia. Berkorban dengan seekor kambing itu lebih afdal. Ini dengar elok. Seekor kambing itu lebih afdal daripada 1/7 unta ataupun lembu. Walaupun bayaran dia lebih mahal. Lah ni seekor unta, satu bahagian unta 1000 lebih apa? Ada orang sembelih unta ni. Tak ada. 1000 kot. Kalau 1000, satu bahagian maksud seekor unta 7000. Tengok. Sembelih kambing dapat 700. Seekor kambing 800 kata. Satu bahagian unta itu 1000. Tetap kambing itu lebih afdal daripada satu bahagian unta. Sebab nak bagi sama dengan 7 bahagian unta, dia dapat 7 ekor kambing. Menyembelih lebih banyak itu lebih afdal. Yang ni 97, yang ni 91 je. Walaupun dia besar. Boleh faham tuan-tuan? Ha. Salihatlah saya Muhammad. Berkorban 7 ekor kambing lebih afdal daripada berkorban seekor unta atau lembu kerana lebih banyak darah yang tumpah, yakni lebih banyak sembelihan dilakukan. Faham tak? Ha. Unta paling afdal. Tapi 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Walaupun unta tu unta Cina. Tak kira lah unta mana pun. Ida Ustaz, tahun ni Alhamdulillah saya buat unta Ustaz. Subhanallah. Tapi itulah masalah Ustaz. Masalah dia apa? Masalah dia unta ni unta Australia Ustaz. Betul? Dah tak tahu Islam ke tak unta. Tapi tengok sunat dah unta tu. Tak kira lah unta saya di unta lah. Habis. Boleh faham tuan-tuan lah? Selesai. Warna. Warna apa tuan-tuan? Warna. Tuan-tuan tahu dah kata ada ni warna-warna ni apa mu afdal tak afdal tahu tak ni? Ha. Ambil berat lah sikit lah malam kita nak buat. Yang paling afdal sekali warna apa? Kenapa? Putih. Yang paling afdal sekali warna? Putih. Lembu ke, kambing ke, unta ke, warna putih paling afdal. Bawah pada putih kekuningan. Ha, ni standard lembu kita duk tengok tu warna kuning-kuning tu. Yang ketiga warna kelabu. Yang keempat warna kemerah-merahan. Yang kelima warna bercampur putih dan hitam. Dan yang keenam warna hitam. Esok tuan-tuan pergi tengok lembu tuan-tuan warna apa. Ha nak ni. Kalau pipi tengok putih kata Alhamdulillah, terima kasih Tuan Imam ni ambil warna paling afdal. Apa? Dia pun tak tahu. Pibli-pibli. Dia kata patut, mahal patut. Kalau ni jual mahal sikit, malah jual mahal tuan-tuan. Warna putih tengok jual mahal sikit. Pasal paling afdal untuk sembelihan. Tapi kalau dah beli-beli warna hitam tu tak payah dia pergi cat, sapu cat kat dia. Sian kat dia. Faham ni? Baik, saya simpan. Nah, tahun depan faham dah ni, yang paling putih. Tahun depan nak buat korban, telefon untuk Imam dulu. Saya siap. Untuk Imam, boleh tak? Saya nak buat korban yang ambil satu bahagian. Tapi bahagian saya tu, yang pertama saya nak lembu jantan. Yang kedua, saya nak lembu saya ni warna putih.
Yang ketiga, saya nak lembu saya ni jantan tak kahwin lagi. Yang keempat, Tok Imam kata tu, Ustaz-Ustaz, cari balik lah. Allah, saya mana. Saya ingat saya buat akikah anak saya, pergi cari, pergi cari lembu, pergi cari kambing. Pergi cari kambing, memang cari, cari, cari putih, cari jantan, cari tanduk. Pasal nak cari yang paling afdal. Harga sama ya tuan-tuan, lebih kurang ya. Baik, salli ala si Muhammad. Gemuk dan kurus. Disunatkan memilih binatang yang paling gemuk, yang paling sempurna dan paling cantik berharga. Ada banyak-banyak tengok yang mana gemuk sikit, yang mana cantik sikit, yang mana sempurna sikit, yang tu ambil. Yang tu buat korban. Macam anak Nabi Adam buat tu. Ha? Jangan pilih yang paling paling apa ni, ni kurus. Berkata ulama, antaranya Imam Al-Baghawi, berkorban dengan seekor kambing yang gemuk lebih afdal daripada berkorban dua ekor kambing yang kurus. Berkata Imam Syafi'i, melihat kepada banyaknya nilai pada binatang korban itu lebih baik daripada melihat banyaknya bilangannya. Begitu juga berkorban dengan binatang yang lebih banyak daging itu lebih afdal daripada yang banyak lemak, kecualilah jika dagingnya berkuatir rendah. Bes. Ha, sedih semalam. Apakah kecacatan pada binatang yang menyebabkan tidak sah korban padanya? Yang tak boleh korban, binatang itu cacat. Tidak sah korban dengan binatang punya kecacatan atau kekurangan yang nyata yang mengurangkan dagingnya, seperti sakit teruk hingga menyebabkan kurus, yang buta matanya menyebabkan dia tidak dapat melihat makanannya, yang tempang kakinya menyebabkan dia ketinggalan ke belakang daripada binatang-binatang lain, tak kala pergi ke badan rumput, berpenyakit kurap yang habis lemak dan otak tulangnya kala terlalu terlalu kurus, yang gila. Tahu binatang lembu, ah, tahu kan lembu gila di mana kan, yang dilahirkan tanpa cuping telinga, yang terpotong atau terputus cuping telinganya, kalau kalau terhiris atau ditebuk kan, itu tak apa, dia terpotong, dia rabik tapi tak mengurangkan daging, itu okey. Ini yang terpotong ni, salli ala si Muhammad. Yang hilang sebahagian besar daripada daging pahanya disebabkan diterkam binatang buas, yang terpotong lidahnya, yang terpotong ekor dan kantung susunya dan sebagainya. Boleh? Bagaimana pula dengan binatang yang bunting? Boleh tak dibawa korban? Ya, tengok lepas 99 tengok ada baby kat dalam. Mengenai binatang yang bunting atau hamil, kebanyakannya daripada mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi berpendapat tidak harus dijadikan korban kerana yang bunting itu dianggap padanya ada kecacatan, sama ada untuk dijual atau disedekahkan. Namun Ibnu Rif'ah dalam kifayah pendapat binatang yang bunting harus dijadikan korban kerana sekalipun ada kekurangan dagingnya, namun dia ditampung dengan anak yang ada dalam perutnya. Namun mazhab Syafi'i menyatakan bahawa tidak harus untuk dilaksanakan korban. Baik. Habis. Terus. Ada tak perbezaan di antara binatang bertanduk dengan tidak bertanduk dari segi fadilat dia? Binatang yang bertanduk adalah lebih afdal daripada yang tidak bertanduk. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik binatang korban ialah kibas yang bertanduk. Nanti pergi tengok ada tanduk tak ada tanduk. Tak nak? Nak pergi tengok tak korban ni? Pergi tengok tak? Pergi tengok lah. Sunat pergi tengok. Sunat sembelih sendiri korban. Tapi tak ada sembelih dia tumbang tu. Lembu tak ada tumbang lagi dia tumbang dah. Sunat pergi tengok. Nah? Baik. Bagaimanakah pecahan-pecahan daging bahagian-bahagian binatang korban jika kami ingin berkongsi seekor binatang untuk berapa orang? Ini tuan dengar elok-elok. Harus berkongsi dalam korban sekiranya binatang yang hendak dikorbankan itu adalah unta ataupun lembu. Seekor unta atau lembu harus dikongsi 7 orang. Sama ada kesemua mereka menghendaki jadi korban atau sebahagiannya sahaja,
kerana setiap bahagian mengambil kedudukan seekor kambing. Tidak harus dikongsi lebih daripada 7 orang. Seekor lembu, 7 bahagian. Daripada bahagian tak semestinya tuan-tuan buat 7-7 tu buat korban semua. Boleh buat 7 bahagian tu, 3 buat kikah, 4 buat korban, boleh? Yang tak boleh, 1 bahagian tu pergi bagi 2 tak boleh. Faham tak ni? Satu bahagian tu nak buat yang tu nak buat korban, yang tu nak buat kikah, tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Faham tak ni? Baik. Adapun kambing, maka tidak boleh dikongsi dalam korban itu seekor kambing hanya dengan melainkan hanya untuk seorang saja. Namun bagi sekeluarga, jika salah seorang pada ahli keluarga berkorban dengan seekor kambing, maka terlaksanalah syiar dan sunat bagi seluruh ahli keluarga. Ustaz, kami tahun ni staff-staff dekat department tu semua akan pekat collect duit nak buat korban seekor kambing, Ustaz. Tak nak? Kami ada lebih kurang 12 orang. Kami nak buat collection, kami nak beli seekor kambing buat korban. Boleh tak? Sian kambing tuan-tuan, 12 orang duduk atas dia. Kangkang kambing. Tuan-tuan, tak boleh. Korban hanya atas seorang saja. Habis orang lain yang kami kelak-kelak duit tu, dapat pahala sedekah kepada orang yang dinamakan sebagai orang yang buat korban. Siapa yang dapat pahala korban? Dia seorang. Kelak-kelak-kelak, dia seredik. Dia nak buat korban. Main kita buat collection, buat korban, buka-buka bagi-bagi-bagi semua. Saya buat korban nama saya nak. Ha, okey lah, buat nama. Dia dapat pahala korban. Orang lain dapat pahala apa? Dapat pahala sedekah kepada orang yang buat korban. Itu je lah. Dia faham tak ni? Ni seekor kambing buah 12 nama. Pening untuk imam tu. Macam mana aku nak buat ni? Dia kata. Ha lah kita. Baik, salih Allah saya Muhammad. Bolehkah saya mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih korban bagi pihak saya? Bagi laki-laki disunatkan menyembelih sendiri korbannya seandainya dia pandai menyembelih dengan baik. Ha, inilah. Sembelih sendiri tuan-tuan. Macam saya. Saya pun tak pernah sembelih. Tak lihat tu, tak lihat tengok darah sian. Tak reti. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan boleh sembelih, tuan-tuan sembelih sendiri. Sebab tu tuan-tuan, tengok ah. Kalau nak buat korban, ulama sebut tetap afdhalnya tuan-tuan buat korban di tempat tuan-tuan sendiri. Tahu tak? Tahu pasal apa? Malah ni macam banyak-banyak option kan, pilihan. Buat sana, buat sampai ke Boja apa-apa. Dengan macam-macam alasan lah hujah. Orang sana lebih memerlukan, sini dah belambak daging dan sebagainya. Tuan-tuan, yang pertama, korban ni syiar. Syiar. Syiar tempat tu. Yang kedua, dekat mana kita dapat rezeki, kat situ kita bagi balik. Kita mungkin ada kemampuan, tapi ada kat kampung kita orang yang memang tak mampu. Kalau tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan rasa macam semua rumah sama aje Ustaz. Semua rumah semua sama aje. Ada tak tuan-tuan yang duduk rumah sama aje sahih rumah kita tapi duit dia tak ada? Ada tak? Miskin bandar tuan-tuan sekalian, boleh jadi dia ni orang kaya kalau duduk kat kampung, tapi duduk kat bandar dia memang miskin. Maka dia layak untuk dapat. Kalaulah tuan-tuan satu kampung tu tuan-tuan, tuan-tuan buat korban, ada 200 rumah. Satu rumah buat satu bahagian korban, maksud ada 200 bahagian korban. Kalau satu bahagian korban, satu bahagian korban tu dia ada pecahan 3 hak. 3 bahagian daripada satu bahagian korban. Yang pertama, bahagian fakir miskin. Yang ni wajib tuan-tuan, tak boleh keluar daripada khariah dia. Faham tak ni? Tolonglah saya nak minta tuan-tuan, jangan abaikan yang ni. Kita sibuk kalau nak masak kat kita sendiri, nak buat kenduri, nak ambil buat balik kat kita. Peti air tu penuh daging tuan-tuan. Tahun lepas punya daging korban pun duk ada lagi. Parah. Bagilah hak dia, hak orang miskin tuan-tuan. Pergi dia apa? Kalau tuan-tuan tengok ni, ambil seorang sikit. Satu bahagian korban tu, katalah satu bahagian korban tu dapat 4 kilo kata. Kalau tuan-tuan kedekut sangatlah, ambillah sekilo, sekilo bagi kat orang miskin. Bagi lepas tanggungjawab korban kita hak pada orang miskin. Wajib kita tu.
Tak. Kalau ada 200 bahagian, maksud 200 kilo dapat ke orang miskin. Satu seorang dia kat kampung tu. Dapat-dapat tuan-tuan sekalian, penuh rumah dengan daging. Jadi orang kaya daging dari tu. Esok dia buka meja pacak payung. Gentong tu dia tu. Daging murah-murah. Orang perempuan yang beli daging kat dia. Kita punya marah pergi ambil gambar tu. Inilah orang tak kerti syukur. Orang pergi hantar daging korban kan dia pergi berniaga pula. Tuan-tuan ikut suka dia. Dia nak berniaga kan, dia nak makan daging kan, dia nak mandi daging kan, ikut suka dia tu hak dia. Setahun sekali dia dapat nikmat tu. Kadang-kadang dia tak perlukan duit. Kadang-kadang dia tak perlukan daging, dia perlukan duit. Dia jual daging tu, dia dapat duit. Ikut suka dia tuan-tuan. Tu hak dia. Dia nak simpan sikit, dia nak storekan nanti apa-apa. Dia nak potong-potong buat sate, dia nak jual. Ikut suka dia, tu hak dia. Kita jenuh makan daging lah. Tu setahun sekali dia dapat nikmat tu, bagi kat dia. Nampak faham tak ni? Yang kedua tuan-tuan sekalian, bahagian daripada bahagian korban tu tuan-tuan, itu hak yang hadiah, disebut bagi hak hadiah. Hadiah ni apa? Yang kita kongsi bagi dekat tu orang yang orang tukang lapah lah, orang tukang potong daging lah, apa semua yang duk main buat kerja apa semua tu kan, yang tukang pegang pipe lah apa semua, yang pekat duk tunggu beratur bulan plastik-plastik hitam banyak-banyak, yang yang main cekok pinggang saja, yang main ambil juga yang, dia tu pun dapat sekali tu. Yang itulah tu dibagi, tu bahagian hadiah. Bahagian yang kita agihkan kepada saudara-saudara kita yang yang seni dengan kita. Yang ni, bahagian ni boleh keluar daripada karya. Kalau tuan-tuan nak ambil balik kampung kita, kata-kata kat, buat kemelih kat sini, kat kampung sana tu ada pak saudara saya yang memerlukan daging, puasa sebagainya. Boleh tak buat keluar? Boleh. Bahagian siapa? Sama ada bahagian hadiah tu ataupun bahagian hak kita. Sebab yang ketiga tu dia panggil apa? Hak orang yang buat sembelih. Ambil sikit. Ambil. Kena ambil. Nabi SAW ambil. Nabi SAW ke Sayyidina Ali ambil, dia masak buat makan. Hak dia pun sendiri. Nabi suruh ambil. Tak pasal apa? Nak ambil berkat daging tu. Ha, tuan-tuan jangan dia buat main-main. Ha, habislah nanti pekat darah tinggi, habislah apa nama korban banyak daging apa darah tinggi lah tuan-tuan. Daging korban, daging berkat. Tapi jagalah kesihatan. Dah ada darah tinggi kan, makan banyak-banyak sangat. Bukan salah, bukan salah daging. Boleh, tak boleh Ustaz, makan kambing ni saya tak boleh Ustaz. Saya makan dan kambing ni saya, saya nanti saya darah tinggi Ustaz, saya nanti saya pening Ustaz. Bukan salah kambing tu, salah hang tu. Dia yang penyakit macam-macam, dia bisa lah daging kambing tu. Orang lain makan daging relax, tak ada apa. Jangan duk kata bukan-bukan kepada daging korban. Sebab apa? Sebab dia daging berkat. Faham ni Ustaz? Ha. Tentu sekalian Ustaz, ingat tiga bahagian ni. Ambil hak kita, ambil sikit lah. Nabi SAW suruh ambil, ambil sikit. Ambil hati, ambil bahagian-bahagian yang orang tak pernah mahu. Yang banyaknya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Faham tak ni? Bila kita bahagi-bahagi kepada orang miskin, maka kita membantu orang miskin di tempat kita. Yang kedua, bila kita bahagi kepada orang-orang yang bentuk hadiah, dia akan mengeratkan silaturahim. Tidak kira Mas Ahmad. Maka tuan-tuan, tak ada benda yang tak akan jadi baik bila kita buat korban di tempat kita. Banyak kelebihan selain Allah SWT. Dan last option, bila dah tak ada, semua dah penuh dah pun sebagainya, tempat kita pun dah fulfill apa semua, tuan-tuan nak memilih untuk buat yang lain, pergi buat tempat lain, pergi buat tempat lain. Tapi dengan syarat, jangan tinggal tempat kita. Faham kan? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi buat tempat lain, pergi buat kat sana, tak apa. Kalau tuan-tuan mampu buat satu kat sini, pergi buat satu kat sana. Boleh tak kalau buat macam tu? Ataupun rasa macam tahun ni nak buat kat sini, tahun depan buat kat sana. Sampai jangan langsung duk buat kat sana aja, sampai tempat kita tak buat sini. Tak boleh macam tu. Faham tak? Salih Allah Muhammad. Baik. Salih Allah Muhammad. Nabi SAW menyembelih sendiri daging korbannya. Anas menceritakan Nabi SAW melaksanakan korban dengan dua ekor biri-biri jantan bertanduk putih, berwarna putih dan bertanduk. Baginda menyembelihnya dengan tangan baginda sendiri. Kemudian membaca bismillah dan bertakbir dan meletakkan kakinya permukaan batang leher keduanya. Untuk perempuan disunatkan mewakilkan kepada orang lain daripada kalangan orang lelaki. Ya, salih Allah SWT. Diharuskan bagi orang yang berkorban sama lelaki perempuan untuk mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain. Yang sah sembelihannya dan seelok-eloknya kepada orang muslim yang alim tentang hal-hal berkait dengan sembelihan. Boleh tak diwakilkan kepada orang kafir, kanak-kanak dan wanita? Tidak harus. Ini tidak dibenarkan untuk mewakilkan sembelihan kepada orang kafir. Nah, salih semat.
Begitu juga makruh mewakilkan sembelian kepada kanak-kanak. Mewakilkan kepada wanita harus tanpa makruh, mengikut pandangan yang sahih. Malah mewakilkan kepada wanita adalah lebih baik daripada mewakilkan kepada kanak-kanak. Perlukah orang yang mewakilkan korban datang melihat sembelian korbannya? Bagi orang yang mewakilkan penyembelian korban kepada orang lain, disunatkan kepada ke atasnya untuk menghadiri dan menyaksikan penyembelian korbannya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, pergilah kepada binatang korban kamu dan saksikanlah dia, kerana sesungguhnya dengan titisan pertama darah yang jatuh darinya akan menyebabkan diampunkan untukmu segala dosa kamu yang lalu. Pi tengok. Tuan-tuan, tak boleh buat korban, tapi tengok. Pi tengok saja, jangan duduk sembang dengan lembu tu. Kata tuan, nombor lembu nombor 7, nama sekian-sekian. Pi jumpa lembu. Dia pun pi beratok jumpa lembu tu. Ada 7 orang, orang pertama pi. Pi duduk depan muka lembu tu buat ni. Beritahu kat lembu tu, jangan lupa tau ni, jangan lupa kat akhirat nanti, jangan lupa tau ni. Lembu tu pun, oh. Lembu tak, lembu tu kata apa? Bodoh apa kau ni? Asyibat. Lepas tu habis tu orang kedua main pula, jangan lupa tau ni muka kau ni. Lepas orang ketiga siap-siap hand dengan lembu ni. Tuan-tuan, tak, bukan pi tengok lembu tu, pi tengok sembelihan tu. Waktu darah dia jatuh tu. Sebab Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, darah pertama yang jatuh daripadanya akan menyebabkan diampunkan untukmu segala dosa-dosa kamu yang lalu. Lalu Fatimah bertanya, apakah ini khusus untuk kita ahlul bait sahaja ataupun untuk sekalian kaum muslimin? Baginda menjawab, malah untuk kita dan juga sekalian kaum muslimin. Boleh nak kan? Ha. Tapi Ustaz, saya punya nak cari yang murah, buat kat Kemboja RM250, nak pergi tengok korban, ambil tiket flight RM800. Mesti buat kat sini. Dah sunat hukum dia. Duk jauh-jauh nak buat macam mana? Faham tak kisah Ustaz? Kalau buat kat sana, kita wakilkan kepada orang sana untuk membeli membeli lembu dan buat korban kat sana, maka dia kena buat dekat sana dan tak boleh buat keluar daging daripada tempat dia buat korban tu, daripada qariah dia. Faham tak ni? Baik. Apa yang sunat dibaca ketika menyembelih korban? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dia punya bacaannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh? Apa lagi bacaan-bacaan yang sunat dibacakan pada waktu tu? Salli ala Muhammad, baca bismillah, ya Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali wa sahbihi wasallim, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Ha, tulis elok. Nanti nak buat korban kan? Baca apa waktu nak sembelih tu? Waktu orang tengah sembelih. Baca tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin tu. Kemudian waktu nak sembelih tu baca bismillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma minka. Tulis. Allahumma minka wa ilaika. Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Maksud dia apa? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, minka ini daripada kamu, wa ilaika salisa Muhammad, binatang ini dari engkau dan kepada engkau. Taqabbal minni, ya Allah, terimalah daripada aku. Boleh? Bismillah, ya Allah akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Nah, tu di antara ucapan dia. Okay, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, banyak lagi lah. Salli ala sayyidina Muhammad, baca apa ni, amalan-amalan sunat yang berlaku pada ketika tersebut, antaranya melakukan sembelihan pada siang hari, menajamkan pisau sebelum menyembelih,
mengadakan binatang ke arah kiblat dalam keadaan menidurkannya di rusuk kiri. Ini semua sunat. Tak buat pun tak apa, tapi dapat pahala sunat. Memperjalankan pisau dengan kuat dan memberatkannya, yakni menekan pisau ketika menggerakkan ke depan ke belakang semasa menyembelih. Menghadapkan diri ke arah kiblat ketika menyembelih. Membaca bismillah, bertakbir, berselawat dan berdoa. Ini dia punya amalan sunat ketika kita melaksanakan ibadah korban. Habis. Cukup mana? 10:30 lah, lambat. InsyaAllah tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi perbahasannya tentang wakalah, mewakilkan sebagainya, tentang niat dan sebagainya. Yang paling penting tuan-tuan, wajib niat dalam hati yang tuan-tuan nak buat korban tu. Itu yang paling penting sekali. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terima korban kita pada tahun ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan Sadiq Al-Azim Muhammad, Allah mempermudahkan urusan kita. Buku saya ni insyaAllah, kalau tak ada halangan, tu sahabat kita dekat belakang daripada PTS tu, yang pakai sungkuk hitam. InsyaAllah buku ni dia ada soal jawab Ramadan. Semua berkaitan Ramadan, gosok gigi, cabut gigi, darah keluar pada gigi, makan, ada benda makan melekat kat gigi, suntik, pakai inhaler, semua berkaitan-berkaitan dengan Ramadan. Ada lebih dekat 100 soalan. Kemudian hari raya, berkaitan dengan hari raya, dua hari raya, Aidilfitri, hari Adha, nak keluar macam mana, nak masuk macam mana, pakai apa-apa yang sunat, bla 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 semua. Kemudian dan berkaitan dengan korban ni lebih kurang ada 26 soalan. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tak ada halangan, kalau okey lah insyaAllah, kalau dipersetujui buku ni, insyaAllah akan kita akan keluar sebelum Ramadan tahun depan, insyaAllah. Sebelum Ramadan lah, Ramadan tahun depan insyaAllah jadikan panduan buku ni insyaAllah. Dan kalau tak ada halangan juga, bulan 1 ni insyaAllah kita akan keluar buku terbaru, buku doa dalam Quran, kisah dan tafsirannya. Ada lebih kurang 40 doa dalam, ada lebih kurang 60 doa dalam Quran. Dan sebaliknya ada kisah-kisah yang sangat menarik. Oh, ada sebabun nuzul dia, siapa yang panjatkan doa ni semua sebagainya insyaAllah. Yang ni kalau tak ada halangan insyaAllah saya cadang nak launch ya, nak lancarkan pada bulan 1 tahun depan insyaAllah. Sebelum tu tuan-tuan yang belum dapat lagi buku kursian ni, ni amalan mengundang rahmat Allah daripada PTS. Susunan amalan-amalan untuk mengundang kasih sayang Allah kat kita. Yang dua-dua ni tuan-tuan saya yakin tuan-tuan dah ada dah. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dekat belakang sana. Mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi keberkatan kepada tuan-tuan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.